Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tidak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga kami dan komuniti kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, marilah kita mohon dikuasai damai dari Yesus agar hidup kita sentiasa dirasapi oleh kuasa dan kehadiran-Nya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah memberi salam damai pada satu sama yang lain. Karena
sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari padamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Kristus yang telah kami sambut ini mendorong dan memberikan keberanian kepada kami untuk mewartakan Putramu, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mengimaninya. Sebab Dialah satu-satunya jaminan keselamatan abadi yang kami harapkan kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk, saudara dan saudari, bagi mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, iklan dalam buku Cendera Kenangan Pentabisan Imam Mat Deacon Wilfred James yang dijadwalkan pada 13 Februari 2021, umat ataupun keluarga adalah digalakkan untuk menyumbangkan, untuk menyumbang di dalam iklan dalam buku Cendera Kenangan ini, di mana size dan harga tempahan bagi full page adalah RM500 dengan gambar, half page RM300 dengan gambar, dan quarter page RM150 tanpa gambar. Penghantaran iklan ataupun sebarang pertanyaan, sila hubungi Puan Jovita dari KSFX, dan tarik tutup adalah 18 Januari 2021. Seterusnya adalah segmen khas Pastoral Gereja di Radio Online Kekitaan FM. Seterusnya adalah pada 20 Januari dan juga 21 Januari, segmen akan bersiaran jam 9 pagi sehinggalah pada jam 11 pagi di Kekitaan FM. Oleh itu, semua umat, komiti, community, dan kerasulan adalah amat digalakkan untuk mengikuti dan mendengar segmen khas tentang pastoral gereja keuskupan kita ini. Seterusnya, pengumuman daripada KSFX adalah pendaftaran semula kelas PMG bagi 2021 secara online, dan juga pendaftaran online untuk calon krisma pusat KSFX bagi SKM 10 sesi 2021. Pendaftaran ini sedang berlangsung sekarang, jadi sila hubungi pejabat gereja ataupun pembimbing anda masing-masing. Sekian pengumuman. Dari saya, sebelum kita tutup misa, terima kasih kepada choir, kepada bahasa isyarat, dan juga tim online. Saudara-saudari, penting supaya dalam masa pandemik ini, di mana kita pertemuan kita memang
sangat terhad, tapi saya harap kita akan terus membuka kita punya kegitaan online, radio kegitaan online, khususnya dengan perancangan yang kita muatkan tentang perancangan pastoral di keuskupan kita dan pelaksanaannya, bagaimana kita dapat melakukan itu secara pribadi dalam keluarga sendiri khususnya, supaya tidak terhenti kita punya perancangan pastoral yang sudah kita rancang sejak tahun 2018 sebenarnya, sesudah Pukat 11. Tetapi kini susah bagi kita untuk bersama-sama melaksanakannya, tetapi saya percaya melalui keluarga kita boleh meneruskan usaha kita ini. Jadi sekali lagi saudara-saudari, ambil masa, gunakan kesempatan-kesempatan melalui kegiatan radio, kegiatan online ini yang banyak membantu saya rasa kita umat. Jangan kita tenggelam terus dalam masa pandemik ini. Sekali lagi terima kasih dan mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah dalam damai Kristus. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu perutusan, kita nyanyikan Umat Allah Berjalan Bersama. Bersama Yesus Kristus, bersama Yesus Kristus, bersama